Baik, untuk bercakap tentang COVID-19 dan juga bagaimana usaha dilakukan oleh pihak kesihatan awam khususnya dalam operasi persampelan kesihatan awam, kita terus saja bersama Dr. Roswinda Singh Khan, lelaki Hata Lokan Singh daripada Unit Kawalan Penyakit Berjangkit Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Hello, selamat pagi, Doktor. Hello, selamat pagi. Baik, apa khabar, Doktor? Sihat alhamdulillah. Baik. Okay, baik, Doktor, kita nak bercakap tentang operasi persampelan kesihatan awam ini. Mungkin untuk secara asasnya, apakah definisi atau pemahaman asas bagi persampelan kesihatan awam ini, Doktor? Okey, terlebih dahulu saya nak ucapkan ribuan terima kasihlah kepada pihak RTM kerana sudi untuk menjemput pihak Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan untuk memberi dan berkongsi sedikit pendapat mengenai operasi persampelan ini. Saya juga nak ambil sedikit kesempatan ini untuk memberikan sedikit penerangan kepada masyarakat dan juga kepada penonton hari ini mengenai apa itu aktiviti harian kesihatan awam di Kuala Lumpur ini. So, jika kita lihat masyarakat kita mungkin menjangkakan bahawa pengendalian kes COVID ini hanya berlaku di katil hospital. Sebenarnya banyak proses yang berlaku sebelum dan selepas sesuatu kes tu disahkan positif. So, antara peranan yang pihak kami dari kesihatan awam ni mainkan adalah pengesanan kontak kepada kes, pengendalian proses persampelan COVID yang berskala besar, pengendalian kes untuk pemindahan ke hospital, pengendalian kes kematian COVID-19, juga pengendalian pusat-pusat kuarantin, pengendalian pusat transit kes COVID-19, dan tidak lupa juga penyediaan statistik dan pengendalian data secara harian tu. Juga bagaimana pihak kami melakukan koordinasi dengan pelbagai agensi seperti Angkatan Tentera, PDRM, Bomba, MKN, APM, JKM, RELA dan juga NGO-NGO di sekitar Kuala Lumpur ni. So, jika footage yang penonton sedang lihat sekarang ni adalah salah satu proses persampelan skala besar yang pihak kami jalankan. Kebetulan saya adalah komander kepada aktiviti persampelan skala besar untuk team sampling Jabatan Kesihatan Negeri. Sebelum berlakunya proses yang Encik lihat di kaca TV hari ini adalah proses pembincangan dahulu, bagaimana kami berbincang dengan agensi dan pihak-pihak yang terlibat untuk memastikan proses persampelan ini berjalan dengan lancar. Dan ia mengambil banyak banyak planning untuk kami melakukan proses ini. Seterusnya, kami juga buat pemilihan tapak dan kawasan persampelan yang sesuai. Kerana itu juga memainkan peranan penting sebab kita perlukan kerjasama daripada individu yang kami hendak sampel dan juga supaya keselamatan tim persampelan juga terjamin. Seterusnya juga penyediaan tenaga kerja dan segala peralatan yang diperlukan semasa proses persampelan ini. Penyediaan TPE untuk semua staf-staf kesihatan dan juga pemberian mask kepada setiap individu yang kami saring semasa proses persaringan ini. Pengambilan sampel, proses dia sebenarnya mengambil masa kurang dari seminit untuk setiap individu. Ada dua cara persampelan yang kami lakukan, iaitu melalui persampelan dari nasofaringeal, iaitu bahagian belakang hidung, dan persampelan kedua adalah cara dari sampel tekak. Kami ambil sampel tekak. Pengambilan sampel ni selalunya dia tidak mendatangkan apa-apa kesan yang teruklah kepada individu. Mungkin ada sedikit discomfort lah semasa proses pengambilan sampel itu. Seterusnya, selepas pengambilan sampel tu seperti yang Encik lihat di kaca TV, adalah proses bagaimana pembungkusan sampel tu. Pembungkusan sampel tu haruslah dilakukan dengan cara yang ditetapkan dan mengikut kriteria yang yang patut untuk mengelakkan apa kita kata kontaminasi orang yang handle spesimen itu dan juga untuk mengelakkan spesimen itu dari rosak. So, dia harus dibalut dalam tiga lapisan dan kemudian dia disimpan di dalam kotak
sejuk ya, sebab sampel ni harus dihantar ke makmal dalam memastikan rangkaian sejuk, iaitu suhu 2 hingga 8 darjah Celsius itu dipatuhi. Okay. Yeah. Baik, doktor. Di situ berakhirnya proses kami untuk persampelan. Doktor, itu diceritakan asasnya proses bagi persampelan dan juga bagaimana untuk mengambil sampel dan juga mengesan mereka yang sama ada positif ataupun negatif. Tetapi dari segi kita kata persampelan secara besar-besaran itu, adakah golongan sasar itu diambil berdasarkan kepada kriteria yang ditetapkan tentang mereka yang pernah ke luar negara, pernah mempunyai kontak rapat dengan mereka yang positif dan juga pernah menghadiri apa-apa perhimpunan besar, ataupun dilakukan secara rawak berdasarkan kepada kawasan-kawasan yang menandakan red zone dan juga PKPD, Doktor? Okey, kesemua yang you sebut tadi adalah betul. Kami mengutamakan pengambilan sampel kepada kontak-kontak rapat, dan juga kami membuat persampelan skala besar di kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai MCO. Yeah. Ini juga kita mengambil sampel untuk orang-orang yang baru balik dari luar negara yang ditempatkan di pusat-pusat kuarantin. So, setakat ini kami masih mengikut kriteria-kriteria siapa yang harus disampel dan bagaimana dia harus disampel. Okey, dalam hal itu bagaimana pihak kesihatan awam pula menentukan sekiranya mereka yang ingin mendapatkan keputusan sama ada positif ataupun negatif itu mempunyai ataupun diberikan kecenderungan untuk dikuarantin di hospital ataupun boleh self quarantine untuk memastikan agar kita kata pengkelasan kepada mereka yang berisiko dan tidak berisiko itu boleh ditentukan oleh pihak kesihatan? Okey, setakat ini setiap warga atau bukan warga yang disahkan positif akan ditempatkan di hospital dan pusat-pusat yang diwartakan sebagai pusat untuk memberi rawatan kepada kes-kes yang positif COVID. Sekiranya kes-kes itu daripada sampelan yang kami ambil, kami dapati dia negatif, dia akan diberikan satu borang untuk self-quarantine, iaitu quarantine di rumah. Dan ada juga sekiranya kontak rapat, household contact kepada individu yang positif, ada juga keperluan kami akan tempatkan individu tersebut di pusat kuarantin khas yang diwartakan sebagai pusat kuarantin. Okey. Doktor, apakah pernah terjadi situasi pesakit itu didapati false positive ataupun keputusan itu tidak menunjukkan tanda-tanda positif tetapi mempunyai risiko yang tinggi kerana mungkin pulang dari luar negara ataupun ada kontak yang mereka yang dengan positif COVID-19? Jadi apakah antara standard operasi prosedur dilaksanakan oleh pihak kesihatan awam, Doktor? Sebagai kriteria untuk persampelan setiap individu, jika soalan adalah mengenai mereka yang kembali dari luar negara, so apa pihak kesihatan buat pada masa kini adalah kami membuat dua proses persampelan, iaitu persampelan pertama pada hari pertama yang individu tersebut dimasukkan ke dalam pusat kuarantin. Okay. Keduanya adalah persampelan sebelum individu tersebut dibenarkan keluar dari pusat kuarantin. So ada in total dua proses persampelan. Ini juga bergantung kerana tempoh inkubasi untuk COVID-19 yang dikatakan sekarang ini adalah 14 hari. So kami buat dua persampelan untuk memastikan individu yang dilepaskan dari hotel kuarantin ini adalah betul-betul negatif. Baik. Satu perkongsian yang cukup baik. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Dr. Rasvinder Singh Kanalaki Hatta Lokan Singh, Unit CDC Kawalan Penyakit Berjangkit, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. InsyaAllah dari masa ke semasa kami akan bawakan gambaran tentang apa dilakukan oleh petugas-petugas barisan hadapan kita. Terima kasih sekali lagi, Doktor, dan juga selamat berkhidmat kami ucapkan.